Waalaikumsalam, ada apa, Mbak? Mbak, ini saya mau cerita sama Miss Yuni, terus minta pendapat Miss Yuni. Kenapa, Sam? Malam ini cukup putus kontrak katanya hari ini. Kenapa? Karena aku kerja, malam ini cukup putus kontrak. Oh, terus? Kontrak yang ketiga ini. Terus? Ceritanya begini, waktu COVID kemarin aku nggak cuti, dikasih uang cuti 3.000, uang cuti 3.000 sama uang itu liburan diganti semua, sudah beres. Terus kontrak kedua saya belum pulang. Kontrak pertama berapa lama? 2 tahun, kontrak pertama 2 tahun. Nah, terus? Kontrak kedua selesai, saya masih mau cuti bulan ini, artinya bulan ini. Permasalahannya gini, pembelian tiket, kan beli tiket. Bosku masih tiketnya yang belum beli. Waktu itu AirAsia katanya pas aku belanja, kan aku pulang, aku bawa koper kan. Kok lepali kok, ya tau sih, dilih cok. Ya, besar. Terus dibilangnya gini, lah cuma 10 kilo loh, nanti itu, apa namanya? Apa ya cukup, nah, kamu misalkan 14 hari di rumah kan 2 minggu lah, masih ada 3 hari gak cukup buat beli bagasi, udah bilang gitu. Terus tak bilang, coba deh cari yang Royal Brunei, apa Royal Brunei tak boleh, cari yang Royal Brunei itu kan 30 itu, dibilangnya. Tapi ini agak mahal loh ya, iya gak apa-apa, aku bilang gitu. Terus karena sudah terkait, kemarin ambil paspor terus dia hitung-hitungan 3.160 itu tiketnya. Dia ngasih uang 2.000 yang 1.100 untuk aman potong gajiku. Bener nggak sih seperti itu? Lah kan sama sendiri yang request minta minta tiket apa, Mbak? Royal Brunei. Lah iya kan sama yang minta request toh. Ini pulangnya ke Indonesia kasih Royal Brunei, baliknya ke sini dikasih AirAsia. Terus? Gak ada bagasi. Terus? Lah kamu setuju apa enggak? Kalau kamu enggak setuju ya bisa menolak. Akhirnya aku ngeblank kan, malam itu aku tanda tangan setuju. Terus kemarin aku telepon Edson, terus Edson ku ini ngasih ada tanda. Mana ada PT 2.000 tiket apa? PT 2.000 harus ada bagasi 20 kilo katanya gitu. Terus Mbak, apa aku ngomong sama majikanmu? Iya, tolong kasih omongin sama majikanku. Terus diomongin, di telepon kata majikanku, Lina yang minta Royal Brunei tak belikan AirAsia 1.800, nggak mau, dia ada bagasinya 20 kilo. Emang ada ya, Mbak? Memang ada? Ada. Ada? 1.800. Bukan, maksudku ada yang AirAsia ada bagasinya. Dia bilang harganya 1.800. Iya kan, saya nggak tahu, Mbak, masalah harga kan tiket setiap saat, setiap waktu kan berubah. Kalau itu saya nggak berani jamin. Nah, sama sendiri kan yang memilih untuk kapan-kapannya seperti apa, kan sama sendiri yang memilih. Iya. Majikan nggak baik kayak gini, kenapa kamu harus renew, sayang? Tadinya baik, Miss. Waktu itu aja saya nggak pulang dikasih 3.000. Yang ini 2.000 ini, aku udah renew sampai sekarang. Baik, hasilnya baik. Terus ini, aku kecewa dikasih. Kalau uangku dipotong 1.000, terus 2.000 tanya. Kebangetan mungkin belum, Miss. Ya kayak gitu, kalau majikan dibaikin kan kayak gitu. Makanya Miss Yuni selalu bilang, saat renew itu hati-hati aja. Bukan semua majikan bisa berubah menjadi baik. Benar nggak? Akhirnya aku tuh nggak nyangka, ternyata total banget itu aku kecewa. Dari mana aku sudah males untuk senyum. Terus permasalahannya ini tadi, hari libur kan, hari Minggu aku nggak kerja. Biasanya kalau libur aku kerja, tapi masih ngurusi anjing, masih bersih-bersih, masih cuci semua yang malam kayak apa teh kopi itu gak suka cuci, pasti bersih semua. Tiap hari gitu, ini tadi anjingnya pasti tak urusi, tapi lain gak tak cuci. Aku memang kalau dia perhitungan gitu, pikirku waktunya libur, ya libur. Terus malamnya tapi pulang aku juga gak kerja. Tapi aku tepat waktu pulangnya dia bilang dulu jam 8.30 sampai rumah, aku jam 8.15 sampai rumah, jam 8 biasanya itu. Tadi cuma telat 15 menit tadi, terus aku pulang juga masuk kamar bersih-bersih, aku gak kerja, terus ketok pintuku, terus dia bilang, kamu bawa anjing keluar, loh. Tapi jawab saya, oh, mau kamunya bongkau, gagal. Dia bilang, lah, mah, jensi, coy, lah, jensi, kan, gak, 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 aku mau ada perhitungan atau aku yang mau
Oh, Yuko kelihatannya maksudnya kayak itu lah, maksudnya itu ya. Oh, bahwa aku bilang itu sudah bilang, ya sudah kamu pulang. Jadi panjangnya misalnya panjang lah. Oh, oke, ya kan online agency. Saya ngomong-ngomong, terus aku bilang, ya oke, tak bilang. Ya udah, kalau sampean sudah siap ingin pulang ke Indonesia, mau apa yang bisa sampean tanyakan? Kan sampean sendiri sudah siap. Kalau ini kan kontraknya udah nyambung dari bulan 1, bulan 12 kan nyambung sekarang. Kalau misalkan hari ini, kalau memang langsung kalau hari ini terminus gitu, kayaknya masih bisa cari majikan nggak? Kamu di Hong Kong berapa lama sih? 6, aku 6 tahun jalan ini, aku sebelum pulang, 2019 akhir sampai sekarang. Ya aku bisa, ya bisa. Lah kenapa kamu nggak ingin bertahan di situ? Makanya kalau majikan di renew leh UKI kau, oke itu UKI kau loh mbak. Majikan memang kayak gitu modelnya. Lah iya, temanku kok dia bilang ya sudah kalau kita selesai ya sudah, saya bilang selesai gitu ya sudah. Ini nanti kalau dia ngeluarin aku malam ini berarti apa hak-hak yang saya dapat atau gimana? Ya berarti kan kamu di interminit. Iya. Nah, berarti kan kamu di interminit. Ya majikan harus bayar kamu 1 bulan loh. Kalau enggak kan jangan berpikiran negatif, tunggu agentmu dulu loh. Kamu harus ngobrol dulu sama agentmu. Jangan berpikiran negatif dulu, iya kan? Kok udah pikiran negatif aja bawahnya? Recording in progress. Halo, ojo pikiran sih negatif, ay. Aku kerja dengan hati, ternyata kayak gini ya Allah, kalau ya tidak semuanya harus semuanya baik-baik saja ya, kadang-kadang majikan kan berubah loh. Ya. Iya, maaf. Ya, saya. Nanti berarti kamu bisa dapat tiket lagi ya. Jadi iya. Kan ini ada yang ketiga ini. Iya. Dapat tiket lagi, enggak paham saya. Kok maksudnya dapat tiket lagi gimana? Kan yang tiket pulang pergi ini kontrak kedua, terus nanggung kontrak ketiga, nanti kalau saya terminus berarti saya masih dapat. Oh iya, satu tiket lagi. Satu tiket lagi pulang terminus sama transportasi yang kemarin itu dapat di kontrak tadi tak baca kalau ada 100. Berarti 200 sama yang ini nanti. Yora atau mbak 100 mbak, kalau bisa 200. Satu kali pulang kan yang 100 kuih dah. Nah yang kontrak ketiga tidak dapat berarti. Saya tuh bingung mbak, soalnya saya nggak lihat kontrakmu dan sama bukan agentku. Aku kira nggak tahu kamu itu pulang seterusnya atau gimana, bingung saya tuh. Selesaikan satu-satu aja dulu, sama di interminit atau enggak, jangan pikiran negatif dulu omwa. Hulu ini. Nah. Kembali mau kembali lah omwa. Bingung saya. Mau kembali omwa. Ah, leh hulu ini waktu menjiwo. Wong yang ini aja belum dijalani. Terus mari ngono maji kamu nyuruh kamu pulang. Berarti kan tiketnya yang hilang kan satu karena kamu nggak kembali lagi. Masih dapat tiket lagi. Ya makanya nanti tanya agentmu yang tahu datamu. Kalau tidak sesuai dengan harapanmu, kamu cari saya. Lah belum terjadi kamu cari saya, jelas saya pusing loh. Benar nggak? Nanti kalau cari macam itu ya. Iya, ya wes. Ojo mikir sing aneh-aneh. Iya. Oh, iya, makasih ya. Iya sayang, apa apa. Hari-hari ini senangannya bikin orang pusing aja. Oh yang terjadi belum terjadi, wes bikin emosi sendiri. Kau dan dewe, ya wes itu aja.